kemodisi. Jalalalalalala kemodisi. Marcelino Ferdinand menjadi sorotan karena menjadi capo dadakan di KMSK Denza. Ia memimpin para supporter bernyanyi bersama usai pertandingan. Belum lama ini Marcelino Ferdinand tampil impresif bersama KMSK Denza. Ia berhasil mencetak gol debut ketika melawan Virton pada 22 April lalu. Gelandang berusia 18 tahun ini mencetak gol apik. Ia melakukan solo run terlebih dahulu sebelum melakukan finishing dengan tenang. Setelah pertandingan tersebut, Marcelino ternyata menjadi capo dadakan. Di pinggir lapangan, ia meminta rekan setimnya ikut bernyanyi dengan supporter. Shalala, come on Denza, kata Marcelino membakar semangat supporter. Kemudian Marcelino bernyanyi serta berjoget bersama para supporter beserta rekan setimnya di pinggir lapangan. La 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 Adapun Marcelino Ferdinand saat ini sudah bergabung dengan Timnas Indonesia U22 yang akan berjuang di SEA Games 2023. Ia menjadi salah satu 20 pemain yang dipanggil Indra Syafri. Sementara itu, Timnas Indonesia U22 sudah tiba di Kamboja. Skuad Garuda melakukan persiapan untuk laga pertama melawan Filipina pada 29 April mendatang. Jadi menurut kalian gimana nih dengan keberanian Marcelino dalam memimpin fans Denza Gangs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.